Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing tentang pemakaian Rospi dari Herbal Nasa. Satu box ini, untuk informasi ya, satu box ini isinya 20 saset. 20 saset kayak begini. Nih contohnya diseduh aja kayak begini. Ini bentukan warnanya kayak begini. Cair, wangi beri, terus manis tapi ada sepet dikit, sepetnya pun biasa kayak jambu batu yang masih apa, yang masih mentah gitu aja. Nah, kenapa saya sharing? Biasanya dari awal saya itu member, dari awal masuk member yang dibeli itu adalah Crystal X, karena kalau ibu-ibu yang pakai KB kan biasanya gak lancar ya headnya, jadi saya memutuskan untuk beli Crystal X. Terus alhamdulillah lancar. Terus yang namanya biasa kalau kita habis apa ya beraktivitas suka ada lembab di area misfi. Terus karena sudah menikah terusan kan lebih kotorannya tuh lebih banyak, jadi suka ada ya gitulah aroma tak sedap. Mungkin karena saya mungkin gak semua wanita seperti itu, tapi kebetulan saya mah ada keluhan seperti itu. Selalu pakai Crystal X waktu dulu, dikarenakan suka males ya kalau pakai Crystal X kadang-kadang, tapi kalau udah kena manfaatnya mah seneng gitu. Terus dikarenakan udah lama pakai Crystal X, jadi kadang pakai kadang enggak, kadang pakai kadang enggak. 3 bulan terakhir, beberapa bulan ya, 1 tahun ini punya Crystal X di rumah, tapi enggak selalu setiap hari dipakai. Kadang kalau lagi ada keluhan baru pakai, dokter baru pakai gitu. Cuman kan kalau untuk saya anehnya headnya itu enggak lancar, padahal udah enggak ke KB 3 tahun. Terus kalau dipancing pakai minuman atau ramuan apa baru ada keluar. Dan kemarin-kemarin 1 tahunnya santai aja, enggak minum apa-apa. Enggak Crystal X pun kadang-kadang kalau ada lembab atau iritasi baru pakai, enggak selalu gitu. Jadi udah biarin aja mungkin gitu ya, enggak head, biarin aja gitu. Terus kepikiranlah sama si Rospi ini. Coba ya Rospi, emang bener enggak ya kalau kita enggak head dia tuh bisa memperlancar head, terus baik dan bagus untuk yang habis melahirkan. Nah, dikarenakan kemarin-kemarin saya coba beli Rospi, dan sekarang sisa berapa ya? Sekarang sisa ada 2 lagi yang masih utuh, satu sama ini yang di minuman. Alhamdulillah, saya tunggu-tungguin gitu. Kok gak ada head? Ternyata alhamdulillah, sekarang tanggal 26 Desember 2020, pas tadi alhamdulillah ada keluar. Saya tunggu-tungguin, ini udah mau habis kata saya, kok gak ada yang keluar ya. Alhamdulillah, qadarullah. Tadi ada menstruasi. Mudah-mudahan lancar ya. Ini sisa 2 lagi, entah nanti beli lagi atau gimana. Mudah-mudahan ada rezekinya, insyaallah. Jadi kita cobain ya. Ini tuh warnanya kayak begini. Wangi. Wangi. Sampai-sampai anak saya tuh minta buat minum ini. Karena seger wanginya, wangi beri-beri, strawberry, ada beri juga,
manis. Cuma iya gitu, ada sepet kayak jambu yang masih agak hijau mentah. Tapi mana ada loh minuman kesehatan wanita, biasanya jambu itu kan yang pahit-pahit. Nih, ini adalah solusi buat wanita yang gak suka rasa-rasa jambu yang pahit gitu ya. Bisa coba pakai ini solusinya ya. Bismillahirrahmanirrahim.